kegiatan penyuluhan cinta tanah air yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mendukung program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati di kantor desa Kebun Turi diikuti dengan baik oleh warga desa setempat karena semakin menambah wawasan terhadap kecintaan tanah air. Dalam pelaksanaan program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati, gelar penyuluhan cinta tanah air di lokasi sasaran TMMD. Kegiatan penyuluhan tersebut diisi oleh Sugiono, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan materi bentuk kecintaan terhadap tanah air yang diikuti dengan seksama oleh warga desa Kebun Turi. Sri Rahayu, warga desa Kebun Turi, mengaku senang dirinya mendapat wawasan baru. Sebagai warga negara Indonesia wajib memiliki jiwa nasionalisme tinggi sebagai wujud kecintaannya terhadap tanah air. Rasanya sangat senang sekali mendapat masukan, mudah-mudahan desa Kebun Turi mendapat apa itu penyuluhan dari cinta tanah air, mudah-mudahan desa Kebun Turi lebih maju lagi. Yang didapatkan saya bermana bagi saya lebih tahu mengayu tidak tahu, sekarang jadi tahu tentang penyuluhan cinta tanah air dari Bapak Giono MM. Dengan wawasan cinta tanah air tersebut, Sri Rahayut berharap warga desa setempat dapat menanamkan jiwa nasionalisme di tengah kegiatan sosial kemasyarakatan sehingga membawa desa Taman Sari menjadi desa yang lebih maju.